Ayo. Hadirin sekalian, sesaat lagi terlihat dari sebelah kanan atas podium. Pertama-tama perkenalkan kami di arah kiri atas podium. Kita sambut Stingray Formation, Keep a Pro Sport, Raja Wali Laut Lah. Mas Ekber akan menampilkan harmonisasi formasi di hadapan hadirin sekalian. Dan mari kita sambut. Inilah dia, Archer Formation, Raja Wali Laut Lah. Keep a close for Archer Formation. Jalan di depan. Roll. Parade. Et tout bas. Parade.
rasa percaya diri prajurit tentara Kehedon dengan aman. Kita layangkan pandangan ke atas menara Monumen Nasional Indonesia dan nampak di videotron 8 prajurit tentara nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head down. Kemampuan ini bertujuan pada saat melaksanakan serbuan ke bawah ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas. Dengan rasa percaya diri, prajurit tentara melaksanakan teknik head down dengan aman. Beri aplaus yang meriah kepada prajurit tentara nasional Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Indonesia, prajurit wanita yang gagah berani online menunjukkan kedisiplinan dan kecermatan saat infiltrasi rapat teknik. Antara lain HAHO atau High 15.000 dan 35.000 kaki atau 4.600 dan 10.700 meter saat pesawat tidak dapat terbang di atas langit musuh tanpa menimbulkan personel militer, umumnya pasukan operasi khusus ke wilayah musuh dan hasil. Baik dapat hadirin saksikan, tepat di langit Monumen Nasional, para peterjun sudah membentuk formasi one line di atas dropping soft. Datang dari sebelah kiri podium, kita sambut bersama Break, Flar, and... Cakrawala untuk menghindari jangkauan radar Ground Control Receptor, GCI musuh. Ketahui bersama pada penerjunan hari ini, adapun jenis parasut yang digunakan oleh penerjun TNI Trimatra adalah parasut operasi yang terdiri dari parasut AA-3 taktikal buatan Aero Aviation. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan melayang di langit Monumen Nasional. Hadirin yang berbahagia, tampak di atas langit Monumen Nasional, parasut penerjun skydive telah mengembang dengan semacam prestasi kejuaraan olahraga, salah satunya di bidang terjun payung atau skydive, baik dalam ranah nasional maupun internasional. Di udara, formation skydiving, indoor skydive, dan hal ini menunjukkan bahwa peterjun-peterjun andalan tentara juga mampu mengharumkan nama baik Indonesia di ajang olahraga, baik nasional maupun internasional. Di penerjunan hari ini, kita akan menyaksikan 5 peterjun membawa bendera besar yang melambangkan semangat dan kebanggaan tentara nasional Indonesia sebagai angkatan perang yang prima. Yang berarti justru di laut kita jaya, menunjukkan ketangguhan dan kecakapan TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia melalui Laut Nusantara. Bendera TNI Angkatan Laut Jalesteva Jayamahe akan touchdown di hadapan hadirin sekalian. Berikan tepuk tangan yang meriah. Menyusur bendera TNI Angkatan Udara dengan sesanti Swabuana Paksa, sayap tanah air pelindung Nusantara yang bertekad akan menaungi daratan serta lautan di udara dan juga merupakan sebuah semangat untuk menjadi angkatan udara yang ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul dan humanis. Dan berikan tepuk tangan yang meriah. Dapat kita saksikan di layar videotron dan di langit Monumen Nasional, 3 bendera besar tentara nasional. Hadir.
hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menyambut bendera TNI Angkatan Darat dengan sesanti Kartika Eka Paksi, yang berarti burung yang gagah perkasa, tanpa tanding menjunjung cita-cita yang tinggi, yang bermakna TNI Angkatan Darat yang kuat, senantiasa menjunjung cita dan bangsa, serta keprajuritan sejati. Kita layangkan pandangan kita dari sebelah kiri podium. Mari kita sambut. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama menyambut hadirnya bendera Markas Besar Tentara Nasional Tri Dharma Eka Karma, merupakan sebuah kebulatan tekad untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa. Dan kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, disusul dengan bendera Sang Merah Putih yang melambangkan sebuah kehormatan yang harus